Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Syahdan. Apa mana syahdan? Satu perkara yang disaksikan benar. Itu mana syahdan. Ini bahasa lama. Bermula kaifiat berperang engkau dengan syaitan. Yang Tuhan nak istihar supaya kita istihar, kita perang apa ini? Fattakhizuhu aduwah. Ambillah oleh kamu akan syaitan itu sebagai musuh. Maksudnya kita berperang dengan syaitan supaya apabila tombangnya, ya, bisikan-bisikan syaitaniyah dan nafsaniyah, maka dapatlah hamba itu berdiri tegak, menzahirkan izharul ubudiyah, menzahirkan kehambaan dia yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafiat kita berperang engkau dengan syaitan, kata Tuan Pengarang, bahawa engkau minta tolong. Itu yang pertama sekali. Yang pertama paling besar dalam kita berdepan dengan syaitan, minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tak ada pertolongan Tuhan, habis dan. Sebab kita dalam kehidupan ni kena tiga perkara yang paling besar kita kena minta. Pertama ni al-hidayah. Yang kedua, al-inayah. Dan yang ketiga, ar-riayah. Tiga perkara ni kalau dapat, tamam, selamatlah kita dunia akhirat. Dapat hidayah, bila hidayah mahfuzun anil kufri wa syirk. Disebut oleh Dan Hikam Abi Madian At-Tilimsan. Bil hidayah mahfuzun anil kufri wa syirik. Dengan adanya hidayah, insan terpelihara daripada syirik dan kufur. Yang pertama sekali. Ya, hidayah tu masukkan. Yang kedua, bil inayah. Hidayah mana apa? Petunjuk. Kita nampak benda baik dan sebaliknya. Yang kedua, dia panggil inayah. Apa makna inayah? Bantuan. Ini dia. Ya, bil inayah mahfuzun anil kabair wa sarair. Dengan adanya inayah bantuan, maka insan tadi mahfuzun, dia dipeliharakan minas sagair wal kabair, daripada dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil dia selamat, dosa besar pun dia selamat tak buat, ialah dengan inayah. Tanpa inayah tak boleh. Jatuh kita tuan, terperangkap kita. Dan yang ketiganya, yang paling besar sekali, akhir sekali, ar-ri'ayah. Ri'ayah mana pemeliharaan. Kita dah buat, kita dah usahakan amal soleh, last sekali sama ada nak terima atau tidak, tengok ada riayah. Kalau ada riayah bantuan, maka Tuhan pelihara dia. Pelihara amal tu cantik, jadi mana mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Qalbi insan tadi terpelihara daripada khatarat, lintasan yang tak elok, ya, khatarat wal ghafalat, dan daripada kelalaian. Dengan bawa sentiasa hati dia hudur ma'allah. Ini tiga perkara kalau kita dapat, alhamdulillah. Hidayah, inayah, warni'ayah. Maka itu semua kita mohon kepada Allah Subhanahu Taala. Dan minta berlindung daripadanya dengan Tuhan engkau. Atau engkau lari darinya. Artinya apa? Tipu daya syaitan tadi. Makair syaitan ni wa gururihi. Sebab itu sengaja daripada ta'arif ilmu yang memberi manfaat ialah, yang Imam Ghazali sebutkan ialah dia mengenal, iaitulah tipu daya gurur, ya, tipu daya syaitan yang sangat licik dan bagi kita bila dua pintu terbuka baru selamat dan. Satu dia panggil apa? Babul amal, satu. Satu lagi babul qabul. Ya, ada dua-dua tu tuan tutup. Ya, tuan tutup. Amal tak nampak, kabul lagi lah habis. Itu orang kapi habis terus. Adapun orang beriman, ada kali dibukakan babul amal, dia rajin beramal, alhamdulillah. Tapi babul qabul, penerimaan, masih ditutup. Amal dia tu reject, reject. Sebab apa? Liujudil afat, ada penyakit dalaman. Ria, ujub, sumu'a, takabur, ego. Ulama kira dekat 800 satu kan ni. Dalam hikam dia kata, kai ya ilahi man kanat mahasinuhu masawih, falai fakaifala takunu masawihi masawih. Ilahi wa Tuhanku, mangkanat mahasinuhu masawi. Orang yang adalah amalan dia cantik dari, tapi dia kira maksiat di sisi Tuhan. Sebab apa? Liwujudil afat, ada penyakit dalam. Ya. Sebab tu dalam Quran sebut, qad aflaha man zakkaha. Confirm dapat kejayaan man zakkaha. Mereka yang melakukan tazkiyatun nafs, menyucikan akan kalbi, tempat tilik pandang Allah Ta'ala. Ya, dah buat cantik, tiba dalam tuan tengok, eh, tak cantik. Ada benda lain dalam tu. Ya, wujud ria, wujud dan sebagainya, masya Allah. Itu yang paling kita takut. Baru ulama sufi besar dia kata apa dan malam ya tagalla, sengaja kata sih kalam sih Abu Hasan Asy-Syazili. Sengaja kata kalam sih ya Abu Hasan Asy-Syari. Ya, kalam apa nama tu? Abu Hasan Asy-Syazili. Syekh Wahab Asy-Syarani tengah pendapat tu. Dia kata malam ya tagalla bi hadhil ulum mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la ya'lam.
Barang siapa yang tidak betul-betul memfokuskan, mendetili perjalanan tauhidul khasni, itu ilmu yang membincang, mentauhidkan cara rohani, mana perkembangan dalaman dia, maka mata musiran alal kabair, dia mati mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Ini benda besar tuan ni. Batu dalam minhad dia ada cerita seorang, dua orang ulama besar dan memang tarak wali tuan ni, iaitulah Fudil bin Iyad, banyak nama dalam kitab ya, Syekh Fudil bin Iyad. Apabila dia berbincang dengan kawan dia, ulama sama ulama tuan, memang hebat berbincang ni ilmiah ya, bincang-bincang habis saja ya, mana majlis diskus dia dua tu, salah seorang kata alhamdulillah, ini majlis yang paling aku seronok ni kan, waktu bincang ayat-ayat hadis-hadis Nabi. Seorang ni kata tidak. Tidak dia lah. Dia kata lima zatakul waraman, kau cakap begitu pula dia. Kau perasan tak dia? Ketiga kau bercakap dan aku bercakap, masing-masing menunjukkan kehebatan masing-masing. Aku keluar ayat pum pum, hadis ni pam pam pam. Dalam kalbi kita penuh dengan penyakit riak dia. Habis-habis kawan kita, masya-Allah, dia kata besar kau sadar. Pada ini Pak Bakaiha dua-dua menangis entah. Ada cepat sedar. Ya, ulama dah sedar. Kita tak perasan. Ya, kadang tengah bercakap pum pum. Ada seorang ulama entah, dia alim empat mazhab, dia orang Kedah. Arwah dia Tunggu Haji Cik dah entah. Dia kalau baca kitab ni, saya ingat kalau 45 minit dekat 10 kali dia berhenti kan. Dia baca perlahan-lahan dia berhenti. Astagfirullahalazim. Betul dia sambung orang lain. Astagfirullahalazim berhenti. Dia tu anak murid tanya, kenapa tuan guru? Ada gangguan ni dia. Apa gangguan tu? Tu yang tembak dalam. Kita mau baca-baca syaitan tembak. Oh, handal kau, oh, hebat kau, oh, ayat kau hafal hadis. Oh, dia tembak dalam. Oh, siapa boleh lawan kau? Wah, kau habis. Terbarai kita tuan. Ya, terbarai kita dikira. Kita tak perasan. Satu orang ulama pula dia lawan benda ni, lawan benda ni. Ya, mengajar dia, bila orang buat soal jawab pun, dia ambil kitab ni kan, bila nak jawab dia buka. Ada buang kitab ni kan, dia buka, dia baca. Jawapan ni gini kata. Dia buka, pom 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 dia baca. Ya, semua berpuluh-puluh soalan jawab semua dia buat buka. Kebetulan bila dia balik, kitab dia tu buku tinggal. Orang tengok apa tak ada, kosong. Kosong, tak ada catatan pun. Bila tanya kenapa Syekh? Saja aku lawan ni dalam ni. Kalau aku tak tengok kan, orang kata, oh, dia handal jawab irtijal sekali spontan-spontan hebat. Aku mati ke dalam tu, aku buat-buat tengok. Yang ni masalah begini. Dia pukul dalam kan. Ya, dia panggil silat dalam ni. Kita silat dalam tak pandai yang baik. Silat luar mana, dalam tak pandai. So, catatan pusing sikit, pump terbalik. Kan? Ya. Sebab dalam Minhajul Abidin, Imam Ghazali sebut tujuh jalan syaitan masuk. Kan? Mula-mula di down suruh, tak buat ibadat, kita lawan boleh. Kemudian disuruh buat cara tak kena, kita lawan betul boleh. Last-last tak boleh makan, memang tak boleh makan ni. Handal lawan ni. Dibisik yang akhir sekali. Dibisik apa, kau buat amal, jangan tunjuk ke orang gitu. Ikhlas betul-betul, jangan. Last sekali apa, besok kau dah mati, jasa kau dikenang. Betul-betul. Ujung melintan, ya. Bila harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, itu patah tak boleh pakai. Tak boleh pakai patah tu. Out kita tuan-tuan eh. Dia kata kau buat tu jangan jangan riak, jangan ikhlas, sedap bunyi kan. Ujung sekali masuk, besok kau dah mati, namun kau dikenang, oh kau besok disebut-sebut habis. Mana ayat zabilah eh? Dia kata licik ya, syaitan bukan bodoh. Licik ni tu. Jadi walhasil Imam Ghazali kata dalam Minhajul Abidin, syaitan dia kata farik wa anta masyhur. Syaitan itu makna dia farik, dia tak ada kerja syaitan kan. Kerja dia idlal lunas, nak sesatkan manusia. Dia tak ada pergi ke laut menangkap ikan, dia pejabat yang main komputer. Satu je, kamu masyhur, kamu macam-macam kerja, nak uang rumah tangga lagi, urang macam-macam urusan. Jadi maknanya kita kerja, dia ni fokus betul-betul, maka hendaklah kau mengadu kepada Ta'ala. Syaitan kal-kal, syaitan macam anjing. Bila kamu pergi rumah orang ada anjing, dia menyalak dia, kamu jangan lawan salak kan, kamu serupa macam dia kan. Dia panggil tuan dia tu. Ya, acong gapo, oi, ni anjing kau, dia pun datang. Hei, anjing pun lagi. Anjing tulah ni. Ya, berdepan dengan syaitan kita merayu dengan datang pertolongan tuan dia habis entah ni. Satu pertolongan apa dia panggil? Satu pertolongan yang hebat dalam perjalanan rohani apa? Jazbah. Jazbah. Allahu yajtabi ilaihi mai yasha. Tuhan menarik kalbi orang tu. Yang dikendaki. Kalau dia tarik tuan-tuan, syaitan pun terpelanting, nafsu pun tercampak. Kalau ada jazbah,
Lepas tu Sayyidi Ibrahim Ar-Rashidi, guru anak murid bagi Sayyidi Ahmad Idris, dia doa tu dibaca, Allahumma ja'anni minal muradin aw awil majzubin, ya Allah jadikanlah hamba ni orang yang engkau tarik hatiku kepadamu. Sebab dalam sembahyang kita minta satu pun cukup kan, ya Allah engkau tariklah hatiku menghadap kepadamu. Kau dapat tu habis kan? Oh, dia punya lazat tentang cerita tu. Bila tuan tarik, tuan tarik je hati tukang Fir'aun yang dah diman dengan Fir'aun tuan-tuan. Apa dia nak, bintang apa nak Fir'aun akan beri. Tapi bila tuan tarik je hati tukang sihir Fir'aun sedangkan dia belum beriman lagi, pum, dahsyat kan. Ya, tuan tarik hati dia, sap dia tengok ada kebesaran Allah Ta'ala melalui mukjizat Nabi Musa, tongkat tu dia telan Nabi kan. Dari situ juga amantu billah, depan dia ada Fir'aun, dia tak nampak lah. Itu jazbah. Bila tuan tarik hati seorang tu menghadap Tuhan ni, hilang lain lah. Hati kita minta Allah Ta'ala, supaya Allah tarik kalbi kita, ditarik ke dia, Masya Allah ya. Selamat. Siapa tarik? Allah. Hati dia kata minta tolong dengan Allah, supaya Tuhan tarik kalbi kita menghadap kepada dia. Adapun jangan engkau ambil peduli dengan tipu dayanya dan perkataannya, atau engkau berkekalan dengan pekerjaan engkau zikrullah. Ya, bila syaitan bisikkan bisikannya, kita buat tak peduli, jangan layan. Ya, kita kekal mengingati Allah SWT, zikrullah, dan mohon pertolongan. Ya. Ini nak kena syaitan ya. Bila dia bisik aja, kita zikir hilang. Ataupun dia bisik tak baik, kita baca Quran hilang. Atau kita semain sunat ke hilang. Itu syaitan. Tapi kalau ada bisikan tak elok, suruh buat maksiat, kita zikir dia tak hilang, baca Quran tak hilang. Itu bukan syaitan, itu nafsu. Itu beza antara bisikan syaitan dengan bisikan nafsu. Nafsu tak, kita buat zikir lagi dia tekan, dia tak lari. Itu nafsu. Maka nafsu ibarat binatang yang liar, kata ulama. Maka kamu nak tombang dia, dua perkara besar. Pertama, kuda yang liar kamu letakkan atas belakang, di banyak sikit muatan. Kemudian makan dia, jangan bagi banyak, sekadar cukup je. InsyaAllah kalau kita tarik dia ikut. Begitu nafsu kita. Jangan bagi ikut sangat kendak dia. Kita bagi sekadar perlu. Kemudian tekan banyak dia dengan amal-amal salih. Baca Quran banyak, zikir banyak, bangun malam semua, InsyaAllah dia akan slow. Situ kita boleh pimpin, kita boleh tarik dia. Kalau tidak, dia tarik kita tuan-tuan. Ha, dan jangan engkau ambil hirau sekali-kali, mana jangan pedulikan bisikan dia. Kerana sudah engkau ketahui akan ia syaitan, dan syaitan itu seteru bagi engkau. Dan arahan Quran, fattahizuhu aduwah, ambillah kamu syaitan itu sebagai seteru. Dan lagi wajib pula atas engkau perang dan melawan hawa nafsu. Mana ringkas, melawan dengan syaitan, jangan pedulikan bisikan dia, dan kita terus istiqamah melaksanakan perintah Allah yang diarahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kita pergi tamparan hebat kepada dia. Ya, dan tembakan ni lemahkan dia, zikir banyak. Itu dia. Dan lagi wajib pula kita berperang. Ni lagi teruk ni, nafsu. Lagi hebat daripada syaitan ni. Syaitan kita apa? Kita baca Al-Quran, dia lari zikir. Tapi dia lari tak habis entah ni. Dia lari sekat jalan, lepas tu dia patah balik. Kata Imam Ghazali, dia macam anjing. Ya, anjing bila kita halau dia, dia lari. Tak, dia pusing balik. Nampak ingat dia lari tak? Dia pusing datang balik. Itu dia. Itu sampai tujuh jalan ni masuk. Ada pun nafsu tak, dia sekali dengan kita. Hakikat diri kita, bila dia jahat, dia panggil nafsu. Kalau dia elok sikit, orang panggil dia apa? Qalbi. Kalau dia cantik lagi, Fuad. Itu dia lah, hakikat dia. Cuma kita nak adjust supaya kita naikkan taraf dia. Daripada lawama kepada amarah, kepada lawama. Lawama kepada mulhama. Mulhama kepada mutmainnah. Itu paling kurang. Kalau dah akhir umur kita duduk mutmainnah, mana ada panggilan surat jemputan syurga daripada Allah Ta'ala. Kalau dia hembus nafas akhir, duduk kedudukan dia mutmainnah, itu Tuhan panggil, ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, waduhuli fi ibadi waduhuli jannati. Ya, tapi duduk nafsu mutmainnah. Itu orang tua dulu panggil jalan kembali. Dia kata, kau dah belajar ilmu jalan kembali. Kita pun dengar apa ni, apa benda yang ni lah ayat dia. Irji'i ila rabbi, kembalilah kamu pada Tuhan kamu. Itu kembali balik pada jalan Tuhan. Ya, dalam keadaan radiyatan mardiyah, redha dan diridai oleh Allah Ta'ala. Dan lagi wajib pula engkau perang dan melawan akan nafsu, kerana menegak ia akan dikau berbuat ibadah akan Allah, engkau kepada Allah Ta'ala dengan syahwatnya. Ya, takwan ila himidari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syaril ha'ilah. Dan itu al-azgiyah. Pengarang dia kata apa? Takwan ila himidari kulli sa'adah. Takut ketuhanan midar, paksi. Segala kebajikan duduk di mana takwa. Kemudian wa tiba'u ahwa, mengikut akan hawa nafsu tu, syar, kejahatan ha'il yang menghijab. Bermakna seseorang akan mahjub, dia terdinding di ketuhanan kalbi dia bila diikut akan nafsu. Mahjub ya.
Dan tidak ada azab paling besar bila kalbi insan terhidap daripada Allah Ta'ala. Wa itmamun na'im bin nazad. Sebabun azab wujudun hidab. Punca azab dalam hidup manusia, jiwa dia bila dia terdinding dari Tuhan. Ya, dia tak kenal jalan ketuhanan, dia tak kenal Tuhan dia, dia tak tahu di mana dia sekarang, ke mana nak pergi. Itu makna dia panggil hijab yang paling besar, itu azab yang paling besar. Sebab tu khuruju minan nafs ya ni'matul uzmah, dapat keluar daripada nafsu, itu dia panggil nikmat yang paling besar, ya. Dengan syahwatnya dan inginnya kepada satu daripada perhiasan dunia dan keselapan dunia dan kemegahan dunia. Jadi dipusingkan hala tuju kita kepada dunia, padahal dunia bukan matlamat kita. Ya, matlamat kita ialah Allah wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan tu kemuncak segala-galanya. Apa saja kerja kita buat, mesti ada nokta akhir. Kita makan, kita minum, kita bekerja, darat, laut, semua nokta akhir dia apa? Li ibadatillah, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu nokta akhir. Jadi nafsu tak dipusing. Ya, digaya kita supaya dapat perhiasan dunia, kesedapan dunia, ya. Syariat maknanya tidak mengharamkan, tapi jaga itu silat-silat kadang kita menjadi jadi apa? Jadi hayal hanyut kalau tak betul kawalan dia, ya. Sebab dunia bukan matlamat. Dunia kita ambil sebagai keperluan, ya. Manusia perlu makan, perlu minum, ya, perlu keperluan. Itu dipanggil semua keperluan, bukan matlamat. Matlamat lebih besar daripada keperluan. Maka matlamat hidup kita ialah ridha Allah Subhanahu taala. Sebab itu dalam Quran disebut benda paling besar dalam kehidupan insan apa? Waridwanum minallahi akbar. Keridaan dari Allah itu yang paling besar. Siapa dapat ridha Tuhan, selamat di dunia akhirat. Maka ridha itu duduk di mana? Ridha itu duduk di dalam memberikan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya, tiga dalam tiga. Disimpankan tiga dalam tiga. Ridha disimpankan dalam taat. Ya, murka disimpankan di dalam maksiat. Dan wilayah disimpankan dalam qalbil arif. Ya, makam kewalian itu Tuhan simpan dalam qalbil arif, marifat yang khasah. Kemudian saya membawa kepada taat akan dia dan taat akan syaitan, ya, dan berhadap kepada makhluk dan kasih kepada dunia, dan membawa kepada meninggalkan akan taat kepada Allah dan meninggalkan khidmat akan Allah Ta'ala, ya. Siapa teracun dengan bisikan-bisikan daripada musuh terdekat kita, nafsu dan syaitan ni, maka dia akan tertutup jalan yang sebenar menuju hakikat hidup sebenar. Maka rugilah dia dunia dan akhirat. Sebab tu wajib bagi kita memerangi habis-habisan iaitu nafsu dan syaitan supaya dia dapat tegak diri. Dia sekarang nak tombang dia macam mana? Dalam hikam kita la yaqdu min asyaw ila bi khaufin muz'id au syauqun mulik. Ini dua perlu tepat untuk mendaunkan akan nafsu apa? Dia panggil khaufun muz'id, takut yang cukup kuat, satu. Kemudian syauqun mukli, rindu yang cukup kuat, dua. Ini kalau ada dalam kalbi kita, nafsu tombang. Ya, rindu yang cukup kuat. Kalau tak ada rindu, tak boleh tak. Dan rindu kepada Allah Ta'ala tidak akan dapat, melainkan dia kena ada apa? Kemanisan, halawah. Dan halawah kemanisan dalam ibadat tak akan dapat. Dia mesti ada al-ishtighal, fokus. Wazkuri isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtilah. Ingat dan sebut Tuhan secara tabatul, putus. Jangan ingat benda tumpu. Itu dia. Semayang contoh ni kan, akimis solah li zikri. Dirikan semayang untuk engkau mengingati dan menghadap tawajuh kepadaku. Semayang tidak dibenar dalam semayang kita ingat selain dari Allah. Tapi apa yang jadi? Wallahu alam. Kadang-kadang belum rokok dan sebagainya, ya. Anak-anak orang lain, wallahu alam. Belum terokok dah kata di gaya orang. Ya, sebab dia kata salatul mi'raj. Salatul mi'raj mukmin, semayang tu mi'raj, mi'rajul qalbi, mana urujul qalbi, bukan mi'raj macam Nabi kita ni. Naik hati kita terus menghadap kepada Ta'ala. Lepas tu Syekh Daud buka dalam kitab kecil yang biasa kita baca kan, Muniatul Musalli. 9 mutiara dalam tu. Dalam semayang ada al-khalwa, dan semayang ada mukalama, dan semayang ada tawajjuh, dan semayang ada muqabbal. Semua tu permata besar. Berapa permata yang kita dapat kutip selama kita semayang? Kita tanya wali Allah. Ya. Benda-benda besar tu, kenikmatan, lazat semua ada dalam semayang. Rahsia sir dalam tu, ya. Allah Karim. Jadi mesti ada pertama istighal. Itu Sidi Ahmad Ibn Idris, dia sebut dalam wirid sahur. Mesti ada istighal. Bila dia istighal, betul-betul tumpu Tuhan hadiah dia manis. Sebab tu kita cek balik segala ibadat kita buat ada kemanisan tak?
Atau kita buat saja tak ada rasa pun dan rugi. Sebab ibadat dipanggil kutul arwah, makanan ruh. Yang kita makan ni makanan jasad. Lepas tu pergi tandas. Ya, lepas tu pergi tandas menyusahkan kita. Kita nak kutul arwah, makanan ruh. Dia yang mahal. Ada tak kelazatan? Bila lazat ada, kita top up lagi-lagi, kuat lagi, pum, dia beri asyik. Bila asyik dia rindu, ketiga tunggu. Rafa'tul hijab, aku buka hijab kalbi dia. Bila dibuka, dia tahulah. Ya, siapa yang terbuka hijab, dia tahu. Bahawa dia dapat itu nikmat sebenar-benar dengan Allah SWT. Ya, itu yang diwahyukan kepada Nabi Daud. Waqad awkhallahu ila Daudi alaihi salam, ya Daud qul li siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatanam. Ya Daud, sampaikan pada orang yang siddiq hatinya dengan aku dua perkara. Pertama, bi, dengan aku. Falyafrahu, dalam mereka seronok, gembira dengan Allah Taala, bukan dengan makhluk ni. Makan minum semua makhluk kan, orang tak beriman berdapat, tak ada apa. Kita nak benda yang sir, nasih dia, benda yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang sangat dikasihi. Maka lain ni boleh masuk. Kita sungguh-sungguh sampai saat kita dapat ibadat, dapat kasih sayang Allah, baru Tuhan beri. Maka tanda kasih sayang Tuhan di mana? Apabila terhapusnya pandangan makhluk dari kalbi kita. Ya. La yazalul abdu yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa iza ahbabtu kuntu sama alladhi yasma'u bi. Ila akhir hadis. Dan hadis yang sahih, Nabi kata sentiasa hamba-Ku mendamping diri kepada Aku sampai Aku kasih. Bila Aku kasih pada hamba tu, kuntu sama, akulah pendengarnya, dia mendengar dengan Aku. Dia bercakap dan segalanya dengan Aku. Mana apa? Tuhan buka. Sekarang kita tahu kita bercakap siapa izin Allah. Kita buka siapa izin Allah. Tahu. Bila tahu dia membina akidah. Tapi kalau dia muka siapa, dia membina zauk rasa. Kita berjalan terasa kita dilihat Tuhan kan? Itu lain tu. Itu benda tu yang kita nak ada dalam kalbi. InsyaAllah itu akan ada berbagai rasa pembukaan yang Tuhan bukakan. Kurnia-kurnia jenis ruhani tadi. Kemudian ketahui olehmu bahawasanya tiada yang terlebih memberi manfaat kepada engkau atas meninggalkan dunia dan berpaling daripada makhluk itu melawan syaitan dan melawan nafsu melainkan dengan 17 perkara. Ini dia punya peluru besar tuan-tuan. Kata tuan pengarang kita ni, Tuan Husin Nasir. Ya, 17 perkara ni untuk kita nak settlekan perkara di atas ni. Yang pertama, percaya engkau dan yakin engkau dengan ikut engkau dan berpegang engkau dengan barang yang Allah SWT kata dan barang yang Rasul kata, dan jangan engkau percaya dan engkau ikut akan perkataan orang lain daripada keduanya, terutama yang membisik dari syaitan dan nafsu. Ya, kita pegang. Maknanya apa? Apa saja benda kita nak buat, kita rojok dengan Quran dan akan sunnah Rasulullah SAW, confirm dia akan selamat. Dan ini memang masuk dalam hadis sahih. Ya. Iaitu la taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di intamasaktum bihima kitabullah wa sunnati rasulih. Aku tinggal kepada kamu dua peninggalan, kamu pegang, kamu tak akan sesat, selamat. Kitab Allah dan sunnah Rasul secara umum. Yang kedua, engkau taat akan Allah Ta'ala dan Rasul, dan jangan engkau taat akan orang lain daripada keduanya sekali-kali jika tidak muafakat hukumnya dengan hukum keduanya. Maknanya, kita taat Allah dan Rasul di hadapan. Ya. Kemudian yang lain tengok, taat kepada Allah Rasul mutlak, taat kepada yang lain dia panggil mukayyad. Ya, kalau dia taat kepada Allah Ta'ala, tak apa. Ibu bapa kita suruh, besar tu wajib kita taati. Ya, tapi sekiranya suruhan dia tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul. Tapi kau ada kata malam tadi, Mat, kau pergi dola, pergi kedai tu, malam tadi aku mimpi nombol. Jangan kan? Kau kena taat, ini arahan bapa boleh. Benda tu la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat bila makhluk tu suruh benda yang menyalahi perintah Allah. Tapi kalau benda tu tidak bercanggah, wajib. Ya, taat pada Allah Rasul dan kepada bapa. Sebab tu seorang wali besar ni, Syekh Abdullah Al-Mubarak. Dia kata satu ketika syaitan menipu aku. Ya. Iaitu aku pergi buat haji yang sunat, bukan haji wajib ya. Dia satu ulama besar. Syekh Abdullah, dia ada dua cerita dia besar-besar tuan ni. Cerita karamat dia mana ada. Cerita yang ni dia beritahu, pergi ke Mekah berjalan padang pasir, masya-Allah, hadis sunat. Tapi aku gagal mendatangkan secawan air yang diminta oleh ibu. Dia kata, "Mat, apa ke bawa mak air secawan, mak awas," kata. Nampak ingat tu wajib tu. Tu wajib, tu kan benda maksiat, wajib taat. Tapi aku gagal, mudah nampak kan. Tapi pergi haji tadi hebat, tapi tak harap dia suruh sunat, yang sunat. Itu maknanya apa? Dia duduk
kedaan kena letak betul. Dia panggil fiqhul aulawiyat, kepahaman keutamaan. Dia yang wajib kena letak depan. Dan si Abdullah Mubarak pula karamat dia, satu ketiga dia pergi, nak pergi ke Mekah, dia nak pergi haji ni, tapi dia dapat jiran dia bermasalah keuangan, susah tu lah, kesian ni kan. Jadi batalkan duit pergi haji tu, dibagi pada jiran dia. Jadi orang kampung yang pergi haji, bila pergi tawaf, sa'i, melontar, semua nampak Syekh Abdullah Al-Mubarak ada di sana. Masya Allah, balik Tuan Syekh, orang nak jumpa Tuan Syekh. Mana saya tak pergi? Ya, terpukar jat kawan tu. Ya, saya jumpa Tuan Syekh sana. Semua jawab sana. Ada di mana tempat pergi, semua Tuan Syekh ada. Betul, kata. Itu bukan aku. Kata. Habis siapa? Itu malaikah. Allah jadikan malaikat ala surati ridha'an bima asna. Sebab Allah Ta'ala ridha apa yang aku lakukan tadi. Sebab yang aku padamkan dasar nak pergi haji tadi, haji itu bukan haji wajib, haji sunat. Yang bantu kawan jiran ni wah, wajib, sebab kita mampu. Maka oleh kerana itu Allah Ta'ala angkat martabat dia, orang nampak pergi sana. Dia pergi tawaf nampak dia, pergi sana nampak dia. Itu dia antara apa? Kelebihan dia pula. Ya. Itu yang pertama, yang kedua. Dan satu lagi yang ketiganya, hendaklah tiat tetap hati engkau bergantung, berserah kepada Allah dalam segala pekerjaan engkau. Dan jangan engkau berserah dan bergantung kepada orang lain daripada sekali-kali, kerana orang yang lain daripada Ta'ala itu lemah ia dan jahil ia daripada segala perkara yang pekerjaan engkau. Hatta diri engkau sendiri pun jangan bergantung. Ya. Lepas tu dah doa Rasulullah SAW, Rasulullah macam doa, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Itu doa baginda SAW, ya. Baginda kata apa? Wala takilni ila nafsi, ya Allah, jangan engkau serahkan diri aku pada aku. Mana jangan engkau jadikan aku ni, maknanya mengawal diri pun jangan. Minta serahkan diriku kepada engkau. Padahal Rasul bukan cadang orang, afdal makhluk, ya. Pun mengajak kita jangan berpegang pada diri, berpegang kita pada dia. Ya, al-i'timad ala Allah la ala anfusikum, bukan atas diri kamu. Sebab penentu ialah Allah Ta'ala. Jadi banyak pemahaman yang tak betul, kita tak perasan masuk. Kita mesti ada keyakinan diri. Salah tu tuan-tuan. Perkataan tu akidah dia rosak tak betul. Al-yakinu billah la bi anfusikum. Yakin dengan Allah bukan dengan diri kamu. Usaha ikhtiar tak apa, buatlah. Betul, sebab tu ayat kata fa iza azamta fatawakkal ala Allah, bukan ala anfusikum. Bila kamu dah merancang buat usaha kita, serah pada Tuhan. Sebab penentuan minallah. Ya, bukan daripada kita. Itu seni. Sebab tu dalam Rasulullah sendiri berdoa. Sebab tu kalau kita tengok dalam wirid lepas subuh kan, dalam apa, maksurat pun ada hadis-hadis sahih tu. Ya. Dalam hadis sahih tu ada. Yang Rasulullah kata, iaitulah doa baginda salam. Ya. Iaitulah kita serahkan diri kita pada apa? Pada Allah. La amliku nafsan, la amliku naf'an wala darrah. La amlik, aku tidak memiliki manfaat dan mudharat. Mana kita bukan mudah datang mudharat dan manfaat. Betul, wirid untuk tua kita dulu baca lepas sembahyang apa? La mani alima ataita wala mu'ti alima manata. La mani, tak ada orang boleh blok kalau Tuhan bagi, dan tak ada orang boleh bagi kalau Tuhan blok. Habis, kunci itu. Itu maknanya kemantapan akidah dan makrifat dengan Allah Ta'ala. Summa qal wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Maulana Muhammad. الحمد لله سبحانك اللهم